Tebal kali, Bos. Untuk apa? Ini dia untuk apa? Buat ban motor. Ini bahannya dari sini. Buat ban mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita akan manen getah karet ini. Itu pohonnya, gengs, pohonnya itu. Nah, itu pohonnya. Nah. Yuk, ikutin terus. Mari kita lanjut panen. Nah, ini gengs. Karet. Akan ke sini. Karet ya kayak gini nih. Oh. Kehidupan petani Sumatera. Di Sumatera, kalau di Riau khususnya, karet itu sekilonya 11.000. Tebel. Ini habis hujan. Habis hujan begini, guys. Ini karet mantap, tebal kali, Bos. Banyak airnya. Kita taruh sini. Yang belum tahu karet kegunaannya untuk apa? Ini dia untuk apa? Buat ban motor. Ini bahannya dari sini. Buat ban mobil. Catat di sini. Oh.
Oh ya geng, sini kebun punya kita ada sekitar 1,5 hektar. Untuk berapa pohon ya? Banyak pohonnya nih. Ini dia. Karet. Wah, mantap tenan nih. Jos. Alhamdulillah ya Allah. Ya guys, ini tadi hasil dari ngambil getah karet. Barokah, barokah. Banyak. Satu kotak. Oke. Gede-gede bosku. Bulat-bulat. Yaps, oke guys, gitu aja keseruan petani Sumatera kali ini. Ya, beginilah kehidupan petani Sumatera untuk mencari rezeki kan. Kita manen getah karet. Oke guys, jika kalian suka dengan video kita, mohon untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, sampai ketemu besok lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.